Kayakinan aktivitas wong pekerja ning halaman balai desa Beringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Wong kerja terus ngegelisna pembangunan fisik desa. Pembangunan sing meliputi pengurukan halaman sing beli rata, pemageran halaman, pengerasan dan pengaspalan dalan halaman desa sampai sekian beli nemui kendala apapun. Pembangunan fisik yang tujuannya kanggo ngebagusi kondisi lingkungan balai desa Beringin. Sejenis iku, pemerintah desa setempat ngatakan, esensi sing pelaksanaan pembangunan kian yaiku kanggo ngegampangna dan ngegelisna mobilitas pelayanan masyarakat. Ning samping iku kanggo nambah nagedek rasa aman lan kenyamanan masyarakat pas berkunjung mang balai desa. Bejo kubu desa Beringin, Sarti nuturakan, pirang-pirang pembangunan fisik sing lagi dikerjakan merupakan realisasi sing dana desa tahap ketelu tahun 2019. Sining di dana khusus pemageran, pemerintah desa ngagulantarakan dana gadene 144 juta rupiah. Baka kanggo pengurukan, pengerasan lan pengaspalan, dana sindi metuna gadene 141 juta rupiah. Serti ngarepna sawise pelantikan kuwu terpilih, engkuwe desa Beringin bisa lebih maju. Sementara iku, pembangunan sing wis dilaksanakan sengit sangat Desember sing dikit, berdasarkan hasil musyawarah sing macem-macem elemen masyarakat lan lembaga desa, ning hal sejen pembangunan kian ditargetakan bakal pregat ning akhir tahun 2019. Andri Kanda, RCTV, Cirebon.